Hai, assalamualaikum, welcome or welcome back to my channel. Kali ini aku dan keluarga kecilku lagi makan di kedai soto Ibu Rahayu yang ada di Villa Duta. Restoran satu ini udah hatam banget ya kalau soal persotoan, dan udah termasuk legend di Bogor. Lokasinya juga sangat strategis dan juga sangat homey, cocok banget buat teman-teman yang pengen arisan, kumpul keluarga, atau sekedar bertemu dengan teman. Tapi sayang banget ya, area playgroundnya itu cuma segini aja, mirip kandang burung. Kayak burung. By the way, di sini tuh ada menu terbarunya mereka, yaitu gudeg Ibu Rahayu khas Jogja. Dan seperti ini penampilannya. Kalau mau direview, ini aku kasih nilai 9 karena bumbunya enak banget dan meresap hingga suapan terakhir. Bahkan suamiku makan sampai habis loh. Selanjutnya ada soto Betawi yang menurut aku tuh enak banget. Ini gurih banget kuahnya. Isiannya juga bisa kita pilih ya, kalau misalnya hanya ingin daging saja ataupun dicampur dengan babat dan sebagainya. Review untuk soto Betawi adalah 9. Next ada paket ayam komplit serundeng. Ini ayamnya nggak alot sama sekali, anakku juga gampang makannya. Sayur asamnya juga seger dan ini nilainya 9. Selanjutnya es jeruk kelapa dan es kelapa muda. Yang keduanya tuh seger banget, tapi sayang kebanyakan es jadi kurang manis. Nilainya 7,5. Untuk harga mereka sangat reasonable ya. Ini total aku makan bertiga hanya 208.500. Total 6 menu ini aku cuman bayar 10.000 aja loh. Loh, kok bisa ya? Alhamdulillahnya aku dapat voucher 200.000 dari kuis mereka di Instagram @sotoiburahayu. Ditambah lagi aku dapat bonus voucher 50% yang bisa digunakan di lain kesempatan. Oke, segitu dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.